Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. So, untuk video kali ini, Apis nak fokus berkaitan dengan produk baru daripada Biore. Sekarang korang boleh tengok, ini adalah Biore UV Berry Me. Ini adalah produk baru yang Apis jumpa dekat Watson. Apis tak sure macam mana produk ni berfungsi, tapi apa yang Apis baca dekat produk ni, dia lebih fokus kepada mineral sunscreen ataupun physical sunscreen. So, this is more safe untuk korang yang ada acne dengan sensitive skin sebab dia hanya atas kulit korang dan tak masuk ke dalam korang punya skin. Jadi this is really really great kalau korang betul-betul nak pilih produk apa yang sesuai sebagai sunscreen korang. Packaging dia sangat-sangat nice. And then dia seal dengan baik. Kita kena cabut macam ni dulu. And then korang kena buka dekat sini. Pastikan setiap produk yang korang beli di seal. Bila produk tu seal, maksudnya dia tak dibuka oleh sesiapa ataupun lebih selamat untuk digunakan oleh korang. Ini adalah Biore UV Barrier Me SPF 50 PA++. So bila korang tengok ada PA++, maksudnya produk ni memiliki sunscreen broad spectrum. So dia akan elakkan skin korang daripada terkena UVB dengan UVA. That's mean kulit korang akan lebih more protective. Ni sangat bagus lah kalau korang beli. Lagipun harga dia sangat affordable. Nanti Apis akan letak link dekat bawah ni untuk korang beli. Bila korang tengok packaging dia tadi, dia memang seal dengan sepenuhnya. And then dia lekat dekat sini. So quite nice lah sebab dia lebih hygiene and lebih safe untuk korang punya skin. Bila bercakap berkaitan dengan physical sunscreen, maksudnya dalam produk ni banyak kandungan bahan seperti zinc oxide dengan titanium dioxide. Tapi dia juga ada letak glycerin untuk pastikan korang punya skin akan moisturizer sepanjang hari. So far so good lah this product. So kita boleh guna kalau korang nak guna. Cuma Apis tak suka produk ni ada fragrance. And fragrance sangat sensitif untuk korang punya skin. Before korang pakai, korang kena shake dulu. Texture dia sangat-sangat lembut and macam air. Bila korang blend dia, dia akan ada white cast. White cast ni menunjukkan produk ni ada zinc oxide dengan titanium dioxide. Yes, this product is fully... Oh, dia ada bau sikit. This product ada white cast. Korang boleh tengok perbezaan ni lebih putih. Yang ni ada white cast. Tapi dia blend sangat-sangat lembut pada korang punya skin. Pastikan korang kena blend betul-betul lah supaya produk tu masuk dalam korang punya skin. So far, so good. Not bad. Jadi korang bolehlah beli ni dekat Watson. Sebelum kita pakai, kita kena shake dulu supaya produk ni sebati di dalam produk tu. Okay, kita akan letak pada skin kita. Korang boleh tengok, dia sangat watery. And kita apply. Masa kita apply tu, kita tengok white cast dia agak banyak. Tapi dia agak senang bila nak sapu dekat korang punya skin. Dan dia sangat-sangat well blending. And kulit korang rasa ringan, dia tak rasa burn ataupun any sensation burn. Dia sangat-sangat lightweight and ringan. Bila apply pun korang boleh tengok, dia sangat cepat nak apply. Okay, yang ni Apis apply dalam keadaan lighting dalam bilik agak gelap. Tapi still boleh nampak lah. Maaf dekat belakang ada barang bersepah. Sebab sekarang ni Apis dekat asrama. Okay, korang boleh tengok bila dia apply, dia senang nak apply sebab dalam ni ada glycerin. Glycerin ni macam membantu untuk produk ini moist and senang untuk blend dekat korang punya skin. Dia tak nampak seperti bercapuk. Tapi itulah, dia cuma ada white cast. Bagi siapa-siapa yang ada kulit tan, mungkin dia agak macam kelabu, tapi korang boleh je beli option yang lain sebab banyak je sunscreen. Cuma Apis tak sure kalau dia betul-betul sesuai atau tak dengan korang punya skin. Tapi kalau Apis lah, Apis akan pilih
option yang lain, especially yang ada sensitive skin, sebab dalam ni ada pewangi. Pewangi sangat sensitif untuk korang punya skin, and kalau bolehlah korang elaklah pakai produk yang ada pewangi, so korang punya skin tak akan irritate and tak akan tumbuh jerawat lagi. Kalau siapa-siapa yang nak beli, benda ni sangat compact and korang boleh senang je letak dalam bag korang, nak pergi ke mana-mana korang nak. If korang nak reapply lagi pun senang, sebab ni is very very compact untuk korang letakkan dalam bag, and then dia senang blend dekat korang punya skin. Okay, habis tunjuk lagi. Benda ni sangat senang bila blend dekat korang punya skin, cuma dia ada white cast. Tapi tak kisah pun kalau dia ada white cast, sebab physical sunscreen memang best untuk korang punya skin, and korang patut cuba sendiri, okay? Thank you for watching me, and kalau korang ada apa-apa nak beritahu habis, korang boleh letak dekat komen bawah ni. Dan lagi satu, jangan lupa pakai sunscreen and subscribe to my YouTube channel. Okay, guys, thank you for watching.